Wah, transisinya oke juga nih. Hasilnya gimana ini? Ya Allah. Yo, halo guys, selamat datang lagi di YouTube channel Teguh Suwandi. Jadi buat tuh semua yang baru pertama kali ngeliat ini YouTube channel, langsung aja klik tombol subscribe teman-teman yang orang merah di bawah. Gak kenal gak sayang ya, di subscribe lah biar kita kenal dan sayang satu sama lain ya. Dan jangan lupa juga untuk aktifkan tombol lonceng notifikasi teman-teman, agar setiap gua upload video ada notifikasi yang keluar di gadget kalian. Dan jangan lupa juga untuk nge-follow semua sosial media gua, ada TikTok, Facebook, dan juga Instagram. Gua letak di link deskripsi di bawah. Dan jangan lupa juga sebelum video dimulai, diklik tuh tombol like pada video ini sebagai mau parkir ya. Jadi gak usah bacot dan basa-basi, langsung aja kita ke video. Kenapa nih? Wah, putih. Minumnya bir. Mabok enggak sih? Gembung doang palingan. Wah, sampai bawah nih. Woi, kane juga kayaknya ebor ya. Iya, mantap. Tetap memakai jilbab walaupun banyak godaan duniawi guys. Jilbab kan wajib ya, walaupun dia tetap melakukan hal duniawi gitu. Ya gitulah ya, saya sampai speechless gitu loh ya, sampai gue bingung mau ngomong apa sama mbak ini. Ini kenapa nih mbak? Hey, 1/4 liter ya kan, hilang bensinnya guys. Udah paling benar kok kasih aja ke abang SPBU di belakang ini, kan ada nih ya kan, karena kebutuhan Insta Story dia guys, terbuanglah beberapa liter ya. Kamu mau nggak jadi pacarku? Najis. Nolak sih nolak aja bos, tapi jangan najis juga, berasa kuman gua kayak kotoran sumpah. Lagu anime sedih anjay, wibu. Udah saat gue wibu pula. Iklannya dulu muncul ya. Sebelum nge-sat boy ya, sebelum dia mendengar lagu-lagu sat, langsung ada iklan Shopee COD, Shopee COD dulu dong. Ya ampun. Kenapa nih? Wah, digerebek di kamar mandi umum. Loh. Kesurupan Bunda Intan Sari. Bagus sayang, lanjutkan, kita akan selamat. Ketahuan pura-pura kerasukan ya. Ini salah satu cara yang baik juga ya, ketika Anda sedang terciduk teman-teman ya. Kelemahan kerasukan ini. Bunda Intan Sari. Bunda Intan Sari itu siapa? Maksud gua, kalau lu kerasukan kenapa lu bawa ke kamar mandi gitu loh, kalau ngapain gitu ya ampun. Ini mah tipu-tipu anjir. Makanya kalau kepengen punya modal gitu loh, masa bawa cewek ke kamar mandi umum ngelakuinnya. Heran sumpah. Pusing punya cowok ganteng banget. Cakep apa sih cowoknya? Yuk. Kok bisa cowok modelan kayak gua masih jomblo, sementara abang itu udah punya cewek cantik gitu loh, spek bidadari. Kok bisa men? Wah ya, apa yang kurang dari gua gitu loh. Kayak berasa gagal gua jadi cowok sumpah guys. Maksudnya abangnya juga ganteng gitu loh. Tapi kayak kesel aja gitu, kenapa gua masih jomblo anjir gitu loh. Dibanggain lagi sama ceweknya loh. Udahlah. Emosi saya ya, emosi men ya. Bergejolak data ini ya, emosi darah saya men. Ya ampun, gue gak tanya sekut. Ini kelihatan banget ya nabung ya, di bawah tempat tidur ya kan, kalau nggak di bawah tempat tidur di bawah meja, akhirnya dimakan rayap. Ini ya buat teman-teman yang mungkin lagi mengalami musibah seperti uangnya dimakan rayap kayak gini ya. Ini masih bisa ditukarin ke bank sih, asal uang lu kerusakannya cuma 70% doang. Ya kayak gini masih 70% lah, masih bisa ditukarkan ini uangnya guys. Coba ya. Oh, abang ini melakukan teknik penyalaman dengan cepat guys.
Walaupun malu dikit sih. Biar cepat aja nyalamnya kan, dari sini lompat ke sini langsung nih. Cepat nyalamnya kan, cuma malu dikit gitu. Itu teknik guys, jangan salah sangka ente. Ini kenapa nih? Biasanya kayak gini makeup-makeupan ini. Wah, transisinya oke juga nih. Hasilnya gimana ini? Ya Allah. Sangat-sangat mengganggu. Ekspektasi gue tinggi loh. Sumpah guys. Maksudnya transisinya tuh kan kayak smooth banget anjrit ya. Apa lagi akhir anjir? Ganggu. Sumpah gak cocok anjir. Yang ini udahlah. Rusak dunia anjir lah. Please bang ya, gak cocok. Gak ada bagus-bagusnya bang. Mending ya jadi macu gitu loh, baru bagus men. Ya please men ya. Adu mulut sama tante. Oh gue ngerti nih, gue ngerti nih. Dengan kata-kata sama tapi dengan arti yang berbeda gitu loh. Tapi kok adu mulut sama tante sendiri gak enak lah ya. Kayak sedarah kan itu kayak ibu lu ya. Yang paling cocok itu adalah adu mulut sama tante-tante. Nah itu dia bos, itu dia baru aku suka ya men ya. Tante-tante sangat menggoda gitu ya men ya. Pencinta ibu-ibu. Anak gadis banyak tapi ibu-ibu lebih menggoda. Maksudnya bukan ibu-ibu gimana, maksudnya kayak cewek-cewek umur 33 ke bawah tuh masih oke gitu ya. 33 lah ya, 35 oke lah ya, 35 ke bawah lah ya. Oke, itu mantap, masih mantap tuh, masih mekar-mekarnya tuh. Cowok kok mandinya lama banget, ngapain aja sih? Bener sih, cowok tuh kalau lagi gabut di kamar mandi yang suka kayak gini. Kami gak mungkin ngocok lah, ya kan? Boong. Yang bener. Hah? Memang kami kayak cewek yang hobi ngocok di kamar mandi, bukan? Enggak ya, kami itu suci sebenarnya, men. Ingat wanita tidak suka lelaki gitu. Ingat lelaki tidak suka wanita longgar. Banyak permintaan gitu loh. Kayak udah spek Ratu Elizabeth aja ente gitu loh. Ya apa nih? Biasanya dalamnya ini, dalamnya apa ya? Belut, gak mungkin di pantai kan? Kepiting. Kaki aja. Kaki dia sendiri ya. Buang-buang waktu bangke gue tonton. Memang anak kubluk nih, mbut nih anjir lah, tertipu saya men. I have rapped in a program, I did a weird weekends episode about rap. Kayak rambutnya anjir. My money don't jiggle. Anjir ada sisa lagi. Kayak kumis Hitler guys ininya, ya ampun. Gua kira cuma Indonesia doang yang potongannya aneh-aneh guys. Di negeri barat pun ada juga yang potongannya model begini, ya ampun. Heran, saya heran. Gua ketawa sama soundnya. Ini sepeda apa guys? Lebih capek gayung pedal pakai tangan kan. Maksudnya menurut gue ini kayak teknologi yang gak perlu ditemukan juga gitu loh. Ngapain anjir, mendingan pakai sepeda konvensional gitu ya. Gayung pakai kaki gitu loh. Udah bener, daripada luar tiduran gini jalan anjir. Gak bener. Jodoh di tangan Tuhan, tapi kalau hamil duluan Tuhan lepas tangan anjir. Lepas tangan Tuhan gitu ya. Ya suka-suka kau lah gitu ya. Mau kau keluarkan, mau kau apain, suka-suka mau. Jangan bangga dijemput pakai mobil. Nanti disuruh ngebut es krim mau. Ya mbaknya kayaknya ini udah pengalaman jilat lollipop gitu ya. Kalau es krim di mobil ya mungkin es krim McFlurry, McD kan ada. Tapi kalau lollipop, aduh si gundul-gundul pacul-cul gitu ya. Oke guys, thank you nonton sampai akhir. Gue harap lu nonton ini sampai terhibur. Jika ada salah kata atau kata-kata tidak baik ya, jangan ditiru teman-teman. Kata-kata barbar juga jangan ditiru teman-teman. Jadi ini sebagai lucu-lucu saja ya. See you in the next video semuanya. Bye-bye, love you all.